Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Kita Kitol Mantul. Halo guys, siang ini aku mau kasih tahu rahasia supaya tempurung kura-kura aku ini bisa jadi kinclong. Caranya sangat mudah guys. Hanya dengan tiga alat ini, kura-kura aku dan kura-kura teman-teman itu nantinya bisa menjadi kinclong. Mari kita buktikan ya teman-teman. Pertama, aku mau tengokin ini tempurung kura-kura aku udah kotor, udah minta dibersihin, ya kan? Kelihatan kan teman-teman? Kotor kan? Tengok, ini kotor kan? Pertama, sikat gigi yang sudah tidak terpakai ya teman-teman. Terus yang kedua, ada minyak olive oil kan? Bisa pakai apa aja, merek apa aja. Terus ada lap kering kan? Caranya sangat mudah teman-teman. Pertama, kita basuh kura-kura terlebih dahulu, kita mandikan, kita sikat di sela-selanya ini teman-teman. Kita sudah selesai menyikatnya, kemudian kita lap teman-teman. Kita buka lapnya, kan? Kita buka, kita lap cangkangnya terlebih dahulu teman-teman. Sudah selesai kita lap, kemudian kita ambil olive oil kan, olive oil. Taruh di lapnya teman-teman, sedikit saja. Sepertinya cukup. Kemudian kita lapkan kembali ke selnya kura-kura atau tempurung kura-kura. Dan hasilnya, tara, dalam sekejap kura-kura kita jadi glowing teman-teman. Ini olive oil ya teman-teman, jangan pakai
minyak selain olive oil ya. Kenapa saya pakai olive oil? Supaya tempurungnya ini tidak kering, kan? Dan di sini pun, di plasterannya pun juga akan terlihat mengkilap ya teman-teman. Cukup sekian sharing hari ini teman-teman. Tunggu video kita selanjutnya untuk sharing berbagai macam tentang cara perawatan kura-kura ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video kita, dan saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Yang belum subscribe, like, dan komen, tolong di subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next on the video. Bye bye. Kita mantul.